tembakau biasanya dijaga oleh satu orang mandor, dan setiap mandor mendapatkan sebuah mes seperti ini, teman-teman. Rumah dinas yang mungkin ya bisa dikatakan. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada tepat di depan ini nih, rumah tembakau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke Nono Channel. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di Desa Ajung, dan di sini saya ingin mengajak kalian untuk melihat salah satu bangunan ikonik yang ada di Kabupaten Jember. Dan bangunan itu adalah rumah tembakau. Nah, seperti apa teman-teman penampakan dari rumah tembakau? Langsung aja yuk simak videonya. Dan sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang mungkin baru saja nemuin channel ini, dan kebetulan kalian suka dengan konten-konten pedesaan, konten-konten motovlog dan juga traveling, langsung aja kalian subscribe channel ini teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari saya. Dan nyalakan pula loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video saya. Oke, langsung aja yuk kita lihat videonya. Nah teman-teman, di depan saya ini adalah merupakan sebuah bangunan yang biasanya terdapat di kota-kota dengan penghasil tembakau teman-teman. Dan kebetulan di Jember ini adalah merupakan kota dengan penghasil tembakau, maka kalian kalau berkunjung ke Jember, kalian bakalan menemukan bangunan-bangunan seperti ini. Ini adalah merupakan gudang tepat ini teman-teman, penyimpanan tembakau. Jadi tembakau setelah proses pemanenan disimpan di sini teman-teman. Kalian bakalan jarang menemukan bangunan seperti ini di kota-kota lain teman-teman, kecuali kota dengan penghasil tembakau ya. Yuk coba kita lihat lebih dekat lagi teman-teman, kondisi bangunannya. Nah, inilah dia teman-teman, tampak lebih dekat gudang tempat penyimpanan tembakau. Dan ini gudang-gudang seperti ini bakalan kalian jumpai di kota Jember, karena Jember adalah merupakan salah satu kota penghasil tembakau teman-teman. Namun sayangnya karena saat ini memang musim hujan, jadi masih belum ada musim tanam tembakau teman-teman. Jadi gudang-gudang seperti ini tidak terawat teman-teman. Nanti kalau pada saat musim kemarau atau musim tanam tembakau, gudang-gudang seperti ini bakalan terawat, karena memang bakalan difungsikan menjadi tempat penyimpanan tembakau teman-teman. Oke teman-teman, biasanya di setiap rumah tembakau ini terdapat sebuah rumah penjaga dari rumah tembakau itu sendiri teman-teman. Dan biasanya dijaga oleh seorang mandor, dan ini adalah merupakan rumah dinas dari sang mandor tersebut teman-teman.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada tepat di belakang rumah tembakau. Dan langsung aja yuk kita lihat di dalam ini ada apa aja dan seperti apa sih kondisi dalam dari bangunan rumah tembakau ini. Selamat datang di lokasi TBN 11. Seperti ini teman-teman kondisi dalamnya. Cuman memang sayang karena memang saat ini sedang tidak musim tembakau, jadi gudang ini tidak difungsikan teman-teman. Jadi nanti pada saat musim panen tembakau tempat ini akan difungsikan. Seperti inilah tampak dalam dari rumah tembakau teman-teman. Jadi ini 99,9% ini terbuat dari bambu semua teman-teman. Jadi seperti rak-rak gitu teman-teman. Jadi ini ada semacam tali-tali ini. Ini biasanya digunakan untuk mengikat tembakau teman-teman. Jadi tembakau di sini ini nanti digantung di daerah sini teman-teman. Digantung di sini. Dan gudang tembakau ini fungsinya adalah untuk menjadi tempat pengasapan atau pengopenan tembakau. Jadi tembakau yang setelah selesai masa panen ditaruh di sini untuk ini ya, kadar airnya, mengurangi kadar air yang ada di dalam tembakau itu sendiri. Jadi tembakonya diasapin di oven lah ini, jadi tempat pengopenan daun tembakau yang baru saja dilakukan pemanenan teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi penelusuran saya di rumah tembakau, salah satu bangunan yang merupakan ikon dari kota Jember. Dan rumah tembakau ini cuma kalian bisa temuin di tempat-tempat atau di kota-kota dengan penghasil tembakau di Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.